mau tanya, kalau ikan tadi kata Prof di menyurutkan keceriaan muslim menyambut bulan suci Ramadan ini. Barangkali apa yang dilakukan muslim di Inggris dan Amerika Serikat bisa menjadi contoh. Mereka berkampanye untuk menghadirkan masjid mini di dalam rumah. Kampanye ini dikeluarkan secara serentak sejak Ahad lalu. Kampanye ini sebagai upaya mendorong orang tua dan suami istri di dunia untuk membawa sukacita dan kebahagiaan dalam keluarga mereka. Demikian dikatakan pendiri dan direktur eksekutif Institut Imam Ghazali, Muhammad Sattaur, seperti dilansir Al-Arabi Kamis kemarin. Menurut dia, banyak keluarga mendukung kampanye ini dan ingin membangun lingkungan rumah menyenangkan bagi anak-anak mereka ketika Ramadan Karim. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 3.915 keluarga di seluruh dunia akan bergabung dengan kampanye ini. Aslam menjelaskan, kampanye masjid mini ini bertujuan untuk memastikan keluarga di seluruh dunia menikmati Ramadan dengan rasa positif, penuh kenikmatan, kegembiraan, dan kebahagiaan. Masjid-masjid di seluruh tempat boleh saja ditutup, tetapi pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selamanya tetap terbuka. Dia percaya masing-masing umat muslim bisa merasakan barokah, cahaya, dan keindahan dengan membuat area ibadah di rumah. Umat Islam yang tergabung dalam kampanye ini telah mengunggah foto mini yang mereka buat disertai tanda pagar tagar Mini Mosque. Kampanye ini mendapat dukungan dari para cendekiawan dan komunitas muslim di seluruh dunia. Nah, ini kita mesti cari nama dulu buat masjidnya ya. Mungkin kepala keluarganya menjadi nama dari masjid itu. Ya, memang luar biasa ide terus berkembang. Ya, bagaimana Anda telah berencanakan membuat memperindah masjid mini Anda? Kami akan sampaikan sebuah kisah lain masjid di Yogyakarta, Joko Karyan. Bagaimana suasana di malam Ramadan pertama? Dari Mantri Jeron, dikabarkan Masjid Joko Karyan, Kora, Yogyakarta, menggelar sholat tarawih pada malam hari Kamis kemarin. Sejumlah jamaah menjalankan sholat dengan khusyuk. Dalam sholatnya, mereka mengenakan masker, memberi jarak saf yang cukup lebar, dan dalam pantauan media di Masjid Joko Karyan tersebut, juga disediakan tempat khusus cuci tangan hingga bilik disinfektan. Sebelumnya, Dewan Suro Masjid Joko Karyan, Ustadz Muhammad Jazir, saat dihubungi mengatakan bahwa protokol yang diterapkan dalam sholat tarawih ini lebih ketat dibandingkan protokol saat sholat Jumat diadakan sebelumnya. Ya, insya Allah kami tetap melayani jamaah datang tarawih. Kita sediakan imamnya, kita fasilitasi, wajib masker, pemeriksaan kesehatan, kemudian ada klinik kesehatan yang kita buka. Demikian Jazir mengabarkan. Ya, begitulah cerita lain dari sebuah masjid di Yogyakarta, Joko Karyan. Para pendengar radio dimanapun Anda berada, sementara jamaahnya pun tidak sampai meledak ya, karena mereka pada tahu diri lah begitu. Ya, mungkin dijadwal ya. Terus kami sampaikan berita-berita di pagi hari ini dari berbagai kisah lembar-lembar berita koran yang kami dahului daripada berita online. Sementara alih-alih menunda keberangkatan mudik alias pulang kampung, tapi 25 ribu kendaraan tinggalkan Jakarta semalam. Wah, aju, main kesempatan rupanya ya. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat adanya kenaikan signifikan volume kendaraan yang keluar Jakarta. Terdapat 25.797 kendaraan yang meninggalkan Jakarta melalui gerbang tol Cikampek saja di Rabu atau sehari sebelum diberlakukannya larangan mudik. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yugo mengatakan kenaikan volume kendaraan yang mencapai 27%
Jika disbandingkan pada Selasa lalu sebanyak 18.000 kendaraan, bertambah 7.000 lebih kendaraan, dikatakan Sembodo Kamis lalu. Meski demikian, ia belum dapat memastikan apakah peningkatan jumlah kendaraan ada kaitannya dengan rencana penerapan larangan mudik yang resmi dimulai pada hari Jumat ini. Sembodo sebelumnya mengatakan Polda Metro Jaya akan melakukan penyekatan jalur keluar dan masuk Jakarta. Penyekatan itu akan dilaksanakan secara terpadu pada operasi Ketupat Jaya 2020. Dia tegaskan larangan mudik hanya berlaku bagi kendaraan angkutan penumpang, baik transportasi umum maupun kendaraan pribadi. Sedangkan kendaraan angkutan barang tidak dikenakan pembatasan apapun. Larangan mudik ini hanya berlaku untuk kendaraan angkutan penumpang, baik umum maupun pribadi, termasuk roda dua. Begitu diberitakan dari lembar-lembar harian Republika. Jangan sampai nanti ada kontainer isinya makhluk hidup. Para pendengar, terus kami sampaikan kabar pagi ini. Sementara berita-berita diberitakan tentang PSBB Jakarta yang diperpanjang hingga 22 Mei. Nah, selanjutnya dari berita ini akan kami dengarkan Bapak Anies Baswedan memberikan sebuah ingatan tentang perpanjangan ini. Kita sampaikan dari Kumparanus, di antara berita yang berseliweran dari semua media, Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar alias PSBB di Jakarta. Untuk masa kedua ini, PSBB di Jakarta mulai 24 April hingga 22 Mei. Kami memutuskan memperpanjang PSBB 28 hari dimulai 24 April hari ini. Demikian dikatakan Anies. Ia katakan keputusan ini diambil setelah berdiskusi dengan berbagai pihak, mulai dari Dinas Kesehatan hingga ahli di bidang penyakit menular. Sebelumnya Anies sudah menetapkan PSBB di Jakarta dimulai pada 10 April hingga 23 April. Fase awal ini digunakan untuk melakukan sosialisasi kepada warga tentang penerapan PSBB di Jakarta. Demikian, di tengah kabar yang sudah positif COVID di negeri ini, menurut datanya 7.775, sedangkan yang sembuh 960 dan yang meninggal dunia sudah mencapai 647 orang yang terdata melalui sistem penghitungan di Dinas Kesehatan. Para pendengar radio dimanapun Anda berada, berikut adalah kalimat dari Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan. Saya bersama Pak Wakil Gubernur yang menyampaikan update terkait rencana PSBB yang sudah berjalan 2 minggu dan akan berakhir. Pertama, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat, rakyat Jakarta, dan pihak-pihak yang sudah menjalankan PSBB sesuai dengan ketentuan. Data yang kita miliki menunjukkan bahwa pergerakan kasus positif COVID ini masih terus bertambah dan kecepatannya relatif tetap, dan memang di berbagai belahan dunia pula yang mengalami masalah yang sama, semua membutuhkan waktu untuk ini bisa selesai. Tapi juga di sisi lain, di Pemprov DKI kita memiliki data pemakaman dengan protap COVID-19 yang dalam beberapa hari terakhir ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Apakah ini perlambatan sementara? Apakah ini tren permanen? Nanti kita harus pantau. Mudah-mudahan ini tren permanen, artinya sudah mulai turun. Nah, selama 2 minggu ini juga masih banyak di antara masyarakat yang melakukan ketidaktaatan, pelanggaran, perusahaan yang masih beroperasi, kerumunan massa. Karena itulah saya ingin sampaikan pada semuanya, bila kita ingin agar pandemi ini cepat selesai, maka semua harus sepakat, kompak untuk disiplin melaksanakannya. Dan dengan kondisi itulah, maka
Pemprov DKI Jakarta dengan mendengar pandangan para ahli di bidang penyakit menular dan juga diskusi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, maka kami memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan PSBB diperpanjang 28 hari. Artinya periode kedua PSBB ini mulai tanggal 24 April sampai dengan 22 Mei 2020. Dan seperti juga arahan Bapak Presiden, bahwa kunci keberhasilan pelaksanaan PSBB ini ada di kedisiplinan semua pihak dalam menjalankan. Saya berharap betul bahwa kita semua disiplin, dan kami di jajaran Pemprov bersama dengan Polda dan Kodam, di periode ini kita akan meningkatkan pendisiplinan baik perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi maupun masyarakat yang masih berkerumun. Hari-hari kemarin banyak sifatnya educational, diberikan peringatan, dihimbau, karena banyak dari masyarakat yang masih belum menyadari benar tentang PSBB dan aturan-aturannya. Ke depan, fase himbauan, fase educational sudah selesai, sekarang adalah fase penegakan. Karena itu, di hari-hari ke depan, semua yang melanggar tidak akan diberi peringatan lagi, tapi akan langsung ditindak. Bagi semua, saya berharap ikuti semua ketentuan, ikuti semua peraturan, dan seluruh jajaran, Pemprov, Polda maupun Kodam, semuanya akan menegakkan seluruh peraturan, dan pendisiplinan akan kita kerjakan tanpa membeda-bedakan. Demikian penjelasan dari kami. Semoga Kota Jakarta segera terbebas dari wabah COVID dan kita bisa kembali beraktivitas seperti semula. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pendengar radio, itulah di antaranya kalimat yang disampaikan, kalau full itu bisa 12 menit ya, dari Anies Baswedan, Gubernur DKI, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sementara Anies juga menyampaikan tentang pengakuannya ketika pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap penurunan pendapatan di DKI Jakarta. Menurut Anies, pendapatan DKI di tahun 2020 mengalami pengurangan yang luar biasa karena COVID-19 ini. Total pendapatan DKI Jakarta berkurang sebesar 53%. Saya perlu memberikan catatan bahwa Jakarta pada saat ini mengalami keterbatasan anggaran. Juga untuk tahun 2021. Tahun 2020 ini seperti tadi disebutkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri bahwa anggaran kita di 2020 adalah 87 triliun rupiah. Akan tetapi pendapatan tahun ini mengalami pengurangan yang luar biasa. Ujar Anies, ia menjelaskan pengurangan tersebut terjadi karena salah satu sektor pendapatan utama DKI sangat terpukul akibat COVID-19 ini, yakni sektor pajak. Menurut beliau, penghasilan dari pajak sangat mengandalkan kegiatan perekonomian. Ketika kegiatan perekonomian turun, maka pajak yang dibayarkan juga turun. Nah, ini dia. Ya, sementara berita terus kami sampaikan bagaimana Jokowi mengatakan Ramadan momentum hentikan penularan corona. Ya, begini kisahnya dari CNN Indonesia. Presiden Joko Widodo menyatakan umat Islam segera memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah dalam kondisi berbeda karena corona. Jokowi berharap momentum Ramadan dapat meningkatkan kedisiplinan umat untuk memutus penyebaran corona. Ia mengatakan karena corona, ibadah yang biasa dilakukan di masjid kini harus dilakukan di rumah. Tidak ada kesemarakan di jalanan. Ruang masjid pun berada dalam keheningan. Demikian ujar Jokowi melalui akun YouTube Sekretaris Presiden Kamis kemarin. Jokowi mengatakan suasana baru itu mesti menjadi momentum untuk meresapi makna sejati ibadah puasa yang dijalankan.
puasa ibadah pribadi tanpa perlu saksi. Jadikan puasa momen memperkuat diri, menjaga semua orang yang kita cintai. Saatnya kita berdisiplin diri, demikian dikatakan Jokowi seperti diberitakan CNN Indonesia baru-baru lalu. Ya, sementara dari Kumparan diberitakan perpanjangan PSBB di Jakarta telah disampaikan. Nah, kali ini Anies, Gubernur Indonesia ini, Gubernur DKI Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ini optimis Jakarta akan pulih paling cepat. Begini Mirat News Agency memberitakan. Gubernur Jakarta Anies Rashid Baswedan mengatakan Jakarta paling merasakan dampak pandemi COVID-19 dalam berbagai bidang. Tetapi ia juga optimis Jakarta akan paling cepat pulih. Anies mengemukakan hal itu ketika secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah atau Musrembang 2020 kemarin yang pertama kalinya diadakan secara online. Musyawarah tersebut membahas anggaran perencanaan pembangunan tahun 2021 yang diharapkan dapat melahirkan terobosan serta ide perencanaan yang dapat membantu percepatan pemulihan. Sementara memasuki Ramadan, Anies Rashid Baswedan pun memberikan motivasinya kepada umat Islam paling tidak di Jakarta. Berikut adalah kalimat-kalimat beliau, sebuah literasi untuk umat Islam di wilayah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada para tim medis yang telah berjuang menyelamatkan. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya, Risti Rustarto. Pendengar, Wali Kota Bandung, Odet M. Daniel, resmi mengeluarkan peraturan Wali Kota Bandung nomor 16 tahun 2020 tentang perubahan perwal nomor 14 tahun 2020 terkait pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, pencegahan COVID-19. Dalam perwal tersebut diungkapkan bahwa pengendara sepeda motor dilarang membawa penumpang termasuk satu alamat. Menurut Odet, berboncengan pada masa pandemi ini sama halnya tidak menerapkan physical distancing sebagai salah satu protokol kesehatan. Jika ini dibiarkan, maka masih akan timbul penyebaran. Selain itu, Odet juga mengingatkan tentang larangan mudik warga Kota Bandung harus memahami kondisi ini dengan berdiam diri di rumahnya masing-masing. Sementara itu, informasi dari mancanegara, Kementerian Kesehatan Singapura melaporkan lonjakan kasus baru virus corona dalam sehari sebanyak 1.037 pasien. Sejauh ini jumlah tersebut merupakan lonjakan tertinggi kasus baru COVID-19 dalam waktu sehari. Lonjakan kasus ini terjadi dalam 4 hari berturut-turut saat Singapura mengatakan bahwa penambahan kasus baru ada di atas 1.000 pasien. Mayoritas kasus baru virus corona ini masih berasal dari asrama pekerja migran. Sementara kasus yang berasal dari warga Singapura yang menghuni permanen hanya sebanyak 21 kasus baru. Mengutip dari Channel News Asia, lonjakan kali ini membuat total pasiennya yang di Singapura mencapai 11.108 orang. Singapura saat ini menjadi negara dengan pasien virus corona tertinggi di Asia Tenggara. Hingga 1 September sebagai pencegahan penyebaran COVID-19. Penerapan karantina wilayah tersebut praktis melarang keberlangsungan seluruh kegiatan publik, termasuk yang dilakukan di ruang tertutup, sehingga pertandingan tanpa penonton pun tidak diizinkan di negeri kincir angin.
Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, sebetulnya berada dalam posisi untuk melanjutkan kompetisi musim dengan proyeksi dilanjutkan pada 19 Juni sekira 2 pekan setelah karantina wilayah. Awalnya direncanakan berakhir 1 Juni, tetapi kebijakan pemerintah berkata lain. Oleh karena itu, KNVB akan melakukan konsultasi dengan Badan Sepak Bola Eropa, UEFA, terkait dengan perkembangan situasi tersebut. Tidak seperti Liga Pro Belgia yang sudah lebih dulu menghentikan musim dan menunjuk klub Brugge sebagai juara mengingat posisinya yang dominan di puncak klasemen musim reguler. Sedangkan Liga Eredivisie dihadapkan pada penentuan juara yang lebih rumit bila kompetisi dihentikan karena menyisakan 9 pekan pertandingan lagi dengan Ajax dan AS Kalmar yang sama-sama mengoleksi 56 poin di posisi 2 teratas klasemen. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia dan kami masih akan terus berbincang mengenai pelaksanaan larangan mudik yang dimulai hari ini. Dan untuk seluruh jenjang pendidikan mulai PAUD hingga pendidikan menengah. Ada pula sekarang kebudayaan untuk keluar dan pengasuhan anak bagi para tua dan bisa datang ke kantor cabang yang dipilih sesuai jadwal antrian. Hadirkan guru di studio atau melalui telepon. Murid mengikuti pelajaran di rumah dengan mendengarkan radio yang disiarkan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia bagian Barat, 11 hingga 12 waktu Indonesia bagian Tengah, 12 hingga 13 waktu Indonesia bagian Timur di stasiun RRI seluruh Indonesia. Siaran ini juga dapat didengar melalui audio streaming rri.co.id si RRI Pogo di smartphone atau Android. Kalau yang dikopi program belajar di RRI. Bulan Ramadan membawa berkah bagi seluruh umat Muslim. Berbagai macam tradisi Ramadan dan aktivitas sosial masyarakat Nusantara yang ada di Jakarta. Jadi, keunikan tersebut. Kalau campur 13, kalau satu aja 10. Serba-serbi Ramadan, setiap hari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di RRI Jakarta. RRI, Radio Tanggap Bencana, COVID-19. Dan
Chelsea boleh bernapas lega soal nasib gelandang andalan timnya yaitu Jorginho Sobat Yoba. Gelandang asal Italia itu lewat sang agen yaitu Joe Santos mengonfirmasi belum berniat mudik dan bergabung dengan Juventus. Rumor Jorginho ke Juventus tidak bisa lepas dari sosok Maurizio. Kita Ayu sudah bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Berapa hari terakhir ini jauh lebih sibuk karena selain Sukum ketika dikonfirmasi di Jayapura membenarkan pihaknya telah menindaklanjuti surat Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Heather Variava, dan Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Cameron McKay, di Jakarta pada tanggal 21 April yang lalu. Dijelaskan, sejumlah warga Amerika Serikat selama ini tinggal di Papua untuk misi pelayanan kemanusiaan, yakni sebagai dokter, dosen, misionaris, dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan lagi, masih setia menemani Anda apapun yang tengah Anda lakukan dan aktivitas Anda di rumah saja selama masa PSBB berlangsung. Untuk mendukung pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Cengkareng dua arahnya ramai lancar, kemudian untuk ruas tol Purbalenyi, Dewan Padalarang Pasar Cilenyi dua arah juga ramai lancar, tapi hati-hati di pleret kilometer 92 arah Jakarta ada perbaikan jalan di lajur 1 dan bahu jalan gunakan lajur kanan. Untuk tol CLJ Taman Mini Cikudir Cakung Rorotan lancar, di arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Ruas Ulu Jami Pondok Ranci Serpong lancar, di arah sebaliknya ramai lancar. Dan peningkat bagaimana pantauan arus lalu lintas pagi ini, kami juga sudah bersama Perwira TMC Polda Metro Jaya yaitu AKP Heri Priyatno. Elshinta News and Talk. Pak Heri, secara umum bagaimana untuk pantauan lalu lintas di Ibu Kota Jakarta pagi ini? Baik, terima kasih rekan Melani dan selamat pagi pendengar Elshinta di manapun Anda berada. Dapat kami laporkan hari pertama untuk dimulainya operasi ketupat 2020 di mana 19 titik sudah mulai dibuka ataupun dilakukan tenda-tenda untuk pos-pos didirikan yaitu di 3 di gerbang tol diantaranya Cikarang Barat, Cimanggis, dan gerbang tol Bitung, dan ada kurang lebih 16 titik lainnya termasuk diantaranya Lipo Parawati, Batu Ceper, Ciledug, Kepodanat, Jatiwung, dan seterusnya. Termasuk juga saat ini kita memantau di sekitar gerbang tol Cikarang ya, rekan Jelani. Perbatasan untuk di pos pam nanti yang arah Kerawang, Cibatusa, Kedung Waringin, Bojong Mangu, dan juga Kebayoran perbatasan Kerawang. Situasi cukup lengang saat ini, terutama akses yang dari arah Cikampek menuju arah Jakarta. Arah Jakarta yang menuju ke arah kami dari Jakarta yang menuju ke luar melalui gerbang tol Cikarang Barat terlihat juga tidak begitu meriah saat ini. Langsung tadi malam dipimpin oleh Bapak Dirlantas, Bapak Dirlantas Polda Metro Jaya untuk pembukaan ataupun dilaksanakan dimulainya operasi ketupat ini cukup lancar dan tertib hingga pagi hari ini.
rencana 38 hari dari mulai saat ini hingga nanti lebaran, ditambah lagi 7 hari setelah lebaran. Demikian rekan Jalani. Baik, untuk titik-titik lain yang perlu diperhatikan di mana lagi Pak Heri? Ya, untuk beberapa titik pantauan saat ini, situasi lalu lintas di pos checkpoint terkait dengan PSBB di Pasar Jumat karena ini diperpanjang hingga 22 Mei. Dan juga kita informasikan ganjil genap mengikuti PSBB. Jadi ganjil genap hari ini dan sampai tanggal 22 Mei tidak diberlakukan. Situasi lalu lintas secara umum cukup lancar dan cenderung ada beberapa yang cukup lengang di hari pertama bulan Ramadan ini atau puasa ini. Dari wilayah Pasar Jumat yang menuju ke arah FedEx atau FPX dan arah Purwida terpantau lancar, arah sebaliknya cenderung agak sepi. Dari pos Pasar Jumat menuju ke arah Ciputat lancar sekali. Sementara untuk akses arah bandara dari ruas tol melintas di sekitar depan Polda, Tanjakan Tomang, lurus menuju arah bandara Terminal 1, 2, dan 3 cukup sepi saat ini. Dan sebaliknya sedikit antrian, yaitu di sekitar antrian traffic light Selipi menuju ke arah Semanggi. Kemudian untuk lingkar Ancol, baik yang menuju arah Priuk maupun Pluit, secara umum juga lancar, didominasi kendaraan-kendaraan truk-truk dan paut BDM. Petugas PJR masih melakukan pengaturan di sana, dari ditaruh peran metro, kemudian dalam kota juga dilakukan oleh PJR kita dari Jaya 1, masih melakukan pengaturan-pengaturan. Dan pos-pos ini tentunya akan dilakukan selama 24 jam. Demikian rekan Melani. Iya, Pak Heri, kemarin ketika PSBB diberlakukan untuk tahap yang pertama begitu ya, masih cukup banyak kendaraan yang melintas di ibu kota Jakarta. Nah, untuk pantauan di hari pertama ini, apakah sama dengan hari kemarin, Pak, di jam-jam segini? Iya, tentunya berdasarkan data evaluasi kita dan di Biro Op ya, untuk tahap pertama yang ditutup kemarin dan tahap kedua nanti sampai tanggal 22 Mei terlihat sangat jauh sekali perbedaannya. Untuk saat ini pelanggaran-pelanggaran sebelumnya dari mulai tanggal 13 hingga 23 April penurunan secara simultan kurang lebih sekitar 15-20% hingga titik terakhir total ada 29.036 pelanggaran secara total dari penyangga maupun juga yang di DKI. Untuk pelanggaran didominasi masker, ini penurunan dari awalnya 2.304 terus hingga titik terakhir kemarin 23 April 916 pelanggaran. Jadi cukup jauh, hampir 50% dari untuk perbandingan hari pertama tahap pertama PSBB dan untuk saat ini rekan Melani demikian. Baik, Pak Heri, terkait dengan larangan mudik yang sudah diberlakukan mulai malam tadi pukul 00 waktu Indonesia Barat, untuk kemarin sejumlah ruas tol apakah memang dipenuhi oleh beberapa kendaraan, Pak? Ya, tidak begitu menjolok, utamanya karena memang ada penyekatan, kemungkinan masyarakat masih baru mengetahui mungkin ya, sehingga agak sedikit antrian. Namun setelah sosialisasi juga termasuk melalui owner ini dan beberapa media sosial dari TMC dan juga melalui call center kita wartakan, termasuk tugas kita yang di lapangan. Ini tidak henti-hentinya untuk menginformasikan bahwa nanti akan ada operasi ketupat, kemudian himbuan-himbuan agar tidak mudik. Cukup kesadaran masyarakat cukup tinggi, walaupun memang ada beberapa yang tetap memaksa untuk keluar, namun secara umum cukup kondusif dan tidak ada ya istilahnya untuk gesekan-gesekan ataupun masyarakat yang membandel ya, yang ekstrim tidak ada. Jadi cukup lancar dan masyarakat rata-rata cukup tinggi kesadaran untuk mematuhi, terutama juga untuk mudik maupun juga penggunaan masker ya, dan juga physical distancing termasuk juga 50% dari batas maksimal kendaraan umum maupun pribadi saat ini sudah mulai banyak ditaati demikian. Ini meskipun untuk saat ini lengang begitu lalu lintasnya di beberapa titik gerbang tol beroperasi normal semua, Pak? Ya, untuk gerbang tol pertama kan untuk 3 titik fokus beroperasi ketempat adalah gerbang tol Cikarang Barat. Ini yang menuju ke arah wilayah Jawa Barat, kemudian gerbang tol Semanggi yang menuju ke arah Bogor, dan gerbang tol Bitung. Saat ini pun seluruh pejabat utama sudah turun langsung ya dari Ditlantas Polda Metro untuk memantau pembukaan dan pengawasan butir-butir dari petugas kita yang berada di Bitung, kemudian di Karang Barat dan juga Cimanggi. Secara umum kondusif dan sekali lagi kami himbau untuk tidak mudik tentunya untuk memutus mata rantai COVID ini dengan kesadaran tentunya tidak perlu dengan tindakan-tindakan yang mungkin preventif ya. Tentunya lebih baik Anda dengan niat dan tutur hati untuk tidak mudik demikian. Ya, ada imbauan lain atau pesan lain bagi para pengendara hari ini, Pak Heri?
Ya, terima kasih kepada pendengar kita dimanapun Anda berada. Pastikan Anda menggunakan masker saat berpergian dan bila mana pun menggunakan sarung tangan, mencuci tangan sesering mungkin secara benar, dan tentunya pastikan juga jaga jarak physical distancing baik di kendaraan maupun juga di tempat umum 1-2 meter, dan tentunya hindari kerumunan-kerumunan massa. Kami himbau untuk tidak mudik. Apabila ada saya dan keluar dari kampung atau di rumah yang menjauh di sana, tentunya tidak menyebarkan virus ini ke saudara-saudara Anda atau orang tua Anda. Tetap sehat, belajar, beribadah, dan juga tetap stay at home di dalam rumah. Salam sehat selalu. Baik Pak Heri, terima kasih banyak atas waktunya bersama Elsinta. Tetap sehat juga Pak Heri, selamat kembali bertugas. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Melani. Salam untuk Elsinta. Pendengar perwira TMC Polda Metro Jaya AKP Heri Priyatno tadi sudah menyampaikan pantauan terkait dengan PSBB untuk perpanjangan PSBB di wilayah ibu kota Jakarta dan juga terkait dengan larangan mudik di beberapa titik. Dan kita sekarang menuju ke Bandung, Jawa Barat. Pendengar, masih ada banyak pengendara sepeda motor yang berboncengan di hari ketiga penerapan PSBB di Bandung Raya. Laporannya akan disampaikan langsung dari Ring 3 Tol Kopo Kota Bandung oleh Nur Baiti. Nur Baiti, silakan. Ya, baiklah pendengar, saat ini saya masih berada di Ring 3 Tol Kopo Kota Bandung. Checkpoint pada penerapan PSBB hari ketiga ini, pelanggaran yang masih dilakukan oleh pengendara sepeda motor ini terhitung banyak hingga saat ini. Sehingga beberapa saat lalu juga Kompol Supadianto ini sempat mempersilakan pada pengendara yang membonceng untuk menaiki kendaraan umum. Selain itu juga adu mulut sempat terjadi antara pengendara dengan Pak Kapolsek Batakan Cipanah ini. Namun, untuk pemberian informasi tetap dilakukan oleh petugas kepolisian kepada para pengendara dan juga masyarakat untuk tetap mengikuti aturan, tidak berboncengan, dan juga tetap menggunakan masker serta sarung tangan. Hingga saat ini arus lalu lintas di Jalan Kopo dan juga arus lalu lintas dari Jalan Kopo menuju Kopo Kota Bandung masih ramai lancar. Untuk cuaca juga masih cerah, dan nanti kami juga masih akan terus memantau perkembangan penerapan PSBB di hari ketiga di Bandung.